Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Aku ini mama alim ulama jadi pandai. Banyak menduduk di atas atau angku-angku dan bodoh-bodoh yang ada di dalam ruangan penghormatan Abu Jukwikan atau angku-angku dan bodoh serta yang mulia tadi pembicara terdahulu. Dalam waktu terbatas ini saya sudah menyiapkan 9 poin yang ingin saya bicarakan. Takut kalau saya bicara di luar ini akan merebak kemana-mana. Pertama, bahasa Minang ini adalah bahasa kebanggaan kita. Jadi bahasa Minang, bahasa kebanggaan. Dan ya, rekam, ya. Tadi disebut mulai hilang. Oleh karena itu, menurut saya yang kedua, diaspora Minang bertanggung jawab bersama-sama kita semua, ormas, otoritas, pemerintah, masyarakat, untuk memelihara, mengembangkan, dan menghidupkan bahasa Minang. Yang ketiga, kenyataan bahwa mayoritas orang Minang dirantau atau dilana dan kurang fasih berbahasa Minang. Tadi malam dari 3 orang yang saya ikuti di luar negeri, satu bilang melalui chatting, "Abu kecean, ini bisa bahasa Minang, sakit-sakitnya pak, mengecek pak ya, mengerti lagi, abu lampe 10 tahun di Calgary, Alberta, Kanada." Nah, kini senang lalu, kini benarnya satu. Dan di situ itu sampai boleh jam sebelum awal. Tapi itu tidak masalah, tidak mengurangi kecintaan kepada bahasa Minang. Jadi dianggap pulau atau dikecilkan anak-anak muda awak, milenial, apa yang sebelah kita apa, cucu-cucu anak-anaknya dari Australia, kalau bahasa Minangnya salah-salah, jangan dikritik dengan bahasa yang kurang santun. Itu harapan. Anggaplah itu bungu-bungu dunia, yang penting ini cinta juga menangkapau. Yang keempat, pewarisan nilai-nilai ABSBK melalui bahasa ibu Minang, bahasa ibu, adalah suatu yang tepat dan sudah berlangsung dan terus ditingkatkan. Dalam tabligh dan dakwah buya-buya di masa ini, itu lebih sampai ke bahasa Minang. Nggak tahu kini dari perkotaan. Jadi buya-buya dan mubalik itu sangat berjasa apalagi ahli-ahli adat. Ini harus kita pelihara dan kalau perlu disupport bisa-bisa. Yang kelima, setelah orang Singgalang dan Canang, Singgalang itu akhir tahun 68 terbit sampai 75 masih ada bahasa Minang. Padang Ekspres almarhum Bang Wis Joni Upit punya kolom bahasa Minang. Kini tidak boleh. Tidak boleh. Sejak Covid dah ulang balik ini. Koran Canang almarhum lahir tahun 70-an sampai tahun 80-an itu mayoritas prof bahasa Minang. Ambo rasa perlu literatur bahasa Minang kok, prof Gusti Asna. Jadi kok perlu kita berikan perhatian. Yang keenam, pakar bahasa Minang yang tahu ambo dulu itu Profesor Dr. Haidir Anwar. Tambah pakar dari bawah sarjana hukum aku Abdul Kadir Usman yang membuat kamus Minangkabau 2 jilid. Sesudah itu tidak tahu loh. Mungkin Pak Iwan bisa beri menambahkan itu. Siap pakar bahasa Minang ini.
nantagalincia tasialia tasilala adik generasi muda awak ambo pun barangkali banyak yang tidak paham. Ini perlu kita dalami. Kemudian yang ketujuh, bersyukur masih ada prodi S1 bahasa dan sastra Minangkabau di FIB UNAN. Ya Prof, masih kan? Sejak tahun 1985 karena ambo satu ikut di situ sebagai tim teaching dengan Profesor Jok van Rinen dari Belanda, mengajar sosiologi agama dan antropologi agama. Ketika bicara soal antropologi agama, kami bicara soal manusia agama di Minangkabau. Nah, bahasa adat, bahasa syarat syarat adalah salah satu bahasa utama di Surabaya sejak Seiso. Walaupun bahasa Surau itu dulu diterjemahkan ke bahasa Jawi, apa namanya itu? Jawi itu bahasa Arab Melayu. Dulu semua diajarkan oleh Profesor Taufik ke saya, Fakih Sagir itu bahasanya Arab Melayu, bahasa Minang. Ada naskahnya, Pak. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, tadi disebut oleh Buya nomor 8 ini, soal Undang-Undang nomor 17 tahun 2022. Bab 2, pasal 5, huruf C. Karakteristik Sumba. Ini adalah pengganti Undang-Undang tahun 57-58 tentang Sumbar, Jambi, Riau menjadi provinsi sendiri. Tapi di situ indah ado bab 2 pasal 5 huruf C. Yang persoalan adalah dalam hierarki perundang-undang kita 7 atau 9 yang paling ganteng itu Pancasila dan Undang-Undang 5 sampai ke bawah Perda. Undang-undang itu harus ada nanti peraturan pemerintahnya. Sesudah itu ada Kepres. Sesudah itu ada Kepmin, keputusan menteri. Sesudah itu ada Perda provinsi dan mungkin juga ada Perda kota kabupaten. Nah, ini dua hal yang belum sedikit pun dijamah karena baru. Jangankan itu, ini timbul perdebatan keras. Tadi Buya sudah menyebut. Kamu baca ya, huruf C itu, bukan yang lain. Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat, bahasa isyarat, syarat bahasa Niktabullah, sesuai dengan aturan adat sanika nagari yang berlaku serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa, adat, nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Di YouTube itu sudah diprotes oleh sebuah TV YouTube, katanya kesalahan sintaksis. Saya tidak mendalami itu, tapi sudah disinggung oleh Buya tadi. Ini mungkin nanti kita bicarakan Buya. Tapi itu struktural dari yang disebut dengan dari top down. Yang kita perlukan sekarang adalah bottom up, partisipasi kita. Bagaimana peranan masyarakat, peranan kita? Nah, saya mengusulkan ini perlu ada pembicaraan khusus kita, apakah diaspora yang akan membicarakan. Kami di Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau, di sini ada UNIPI dan Buya sebagai dewan pembina, itu sudah mengagendakan 2024, mungkin nanti Pak Burmaris kita bisa kerjasama. Jadi bukan hanya pertemuan sekali 5 tahun ini, kalau saya tidak salah, nanti kita adakan lagi untuk tahun 2024. Bicara soal bab 2, pasal 5, huruf C. Terakhir, ini penghargaan yang tinggi kepada diaspora Minang. Dan kesembilan, perlu rumusan pemikiran pertemuan ini tentang bahasa ibu dalam warisan nilai-nilai ABS SBK sebagai proseding untuk disumbangkan kepada otoritas terkait, ormas, komunitas Minang di semua negara dan keluarga Minang dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 9 poin yang beliau kemukakan cukup bernas. Nah, sebagai informasi kepada Bapak Ibu,